simpel aja ya. Jadi kenapa nggak saya berikan sisa hidup saya untuk negara? Alhamdulillah, saya memang dari kecil menyukai sepak bola. 2019, saya dengan beberapa teman-teman memutuskan untuk maju menjadi Ketua Umum PSSI melalui Kongres. Kemudian disampaikan ibu saya, itu di bola itu cep, itu capek dan tidak mudah. Saya bilang, ini tolong berikan restu saya untuk bisa maju menjadi Ketua Umum PSSI. Dengan pertimbangan saya sampaikan, sepak bola itu bisa mempersatukan bangsa Indonesia. Kita lihat kalau timnas kita ini bagus, semua elemen nonton jadi satu. Meskipun sepak bola tidak dalam struktur pemerintah, tapi impact-nya luar biasa kepada negara kita. Alhamdulillah, saya maju di Kongres. Saya terpilih menjadi Ketua Umum PSSI dengan berkah buat saya. Sehingga akhirnya saya memimpin PSSI sesuai hasil Kongres tersebut. Pada saat bergulirnya kompetisi Liga 1-2, tiba-tiba kita mendapat situasi yaitu adanya COVID-19, pandemi, di mana Pak Menpora pada saat pembukaan Liga 2 di Balikpapan menyampaikan kita harus berhenti sepak bola karena memang semuanya kegiatan harus diberhentikan agar penjalaran COVID-19 tidak cepat menjalar ke seluruh rakyat Indonesia. Akhirnya dengan susah payah kita meyakinkan pemerintah untuk minta digelar kembali kompetisi, maka diberikanlah pramusim untuk kegiatan sebelum kompetisi bergulir Liga 1 secara khususnya. Dalam era demokrasi ini suasana asosiasi terbuka, media sosial dapat bisa menyampaikan apa saja. Yang positif negatif itu harus kita terima, karena memang negara kita atau situasi sekarang memang sudah terbuka ya. Saya tanggapi dengan arif, namun tetap berusaha bekerja agar liga tetap bisa bergulir. Ya, kita harus sabar, harus tekun, harus kerja fokus, harus maksimal, harus turut ikhlas dalam menghadapi situasi ini. Talenta-talenta muda yang ada, kita lihat kan, terlihat kemarin di 2022, U16 kita juara di AFF, itu Iqbal CS itu. Itu artinya memang pengembangan usia muda kita sudah cukup dibanggakan. Alhamdulillah, pas saya menjabat, beberapa prestasi timnas kita dapat terlihat membanggakan. Sekali lagi bukan saya hanya sebagian kecil, partikel kecil yang mendorong mereka, memberikan semangat, memberikan kasih sayang selaku ayah kepada anak, menyiapkan fasilitas, membantu semua yang dibutuhkan oleh mereka. Ranking untuk timnas kita naik cukup tajam dari 179 waktu saya masuk Desember 2019, dan kemarin Desember 2022 itu jadi 151. Jadi ada 28 negara diloncatin oleh negara kita. Alhamdulillah, ini berkat kerja keras mereka, dengan semangat mereka, dengan kerjasama mereka, dengan dorongan yang mungkin saya juga sebagai bapak memberikan semangat, pelatih yang luar biasa, dibantu oleh ofisial, oleh semuanya, sehingga ini kita bisa mencapai hasil ya, cukup dibanggakan ya. Kalian tetap anak saya ya. Kalian tetap berjuang untuk timnas kita, untuk memberikan terbaik kepada rakyat Indonesia. Dan saya masih cinta kepada sepak bola dan sepak bola untuk mendampingi, mendoakan kalian. Terima kasih Bapak sudah memberikan semuanya kepada kita, kepada timnas ini, mulai dari fasilitas maupun apapun, semuanya yang terbaik. Tapi memang ya itu tadi, sepak bola ya, kita belum memberikan hasil yang terbaik. Terus
kita mendoakan apapun keputusan Bapak nanti, mudah-mudahan yang terbaik, sukses untuk kita semua, sukses untuk semuanya, sehat selalu. Saya mengucapkan terima kasih. Selama saya memimpin PSSI, banyak sekali bantuan yang diberikan. Terima kasih dukungannya kepada kami untuk pembangunan sepak bola Indonesia. Juga tidak lupa kepada teman-teman karyawan di kesekjenan PSSI maupun di Liga Indonesia Baru yang selalu bekerja tidak kenal lelah. Ada karyawan di sana, termasuk office boy yang hari-hari bersama kami, baik di kesekjenan maupun di LIB. Tanpa peran dari teman-teman semua, tentunya PSSI tidak bisa berjalan seperti yang sekarang kita lihat.